selamat bertanding. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My breath, my blood boils overnight. Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face, not look pavement, just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted. So now I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes. I ain't making mistakes like that. Tempat jalan mencari pula kita masih ada di tempat yang berkelas.
kawan-kawan yang sudah mulai datang tidak ragu-ragu lagi untuk berlari di tanah hijau. Kali ini angkat sudah angkat. Apakah dia kali lempar ke dalam sudah lakukan di salah satu kepingan bola? Siapakah terjadi sebuah perebutan di sana tapi satu serangan? Tapi sayang masih bisa dipatahkan dan belum merubah kedudukan 0-0 bagi Anda yang baru saja bergabung di kesempatan sore ini. Pertandingan perdana, pertandingan pembukaan yang tiga kali lemparan akan dilakukan di sana. Luar biasa, masih para pemain satu kepingan di mana kita nantikan Muim tadi, tapi luar biasa di mana bola pun keluar. Belum merubah kedudukan 0-0, pertandingan yang digelar di lapangan terbaik di Desa Tanam, karena memang hanya satu lapangan di Desa Tanam yang kali mulai berbenah, di mana kali ini untuk mewujudkan Tanam kali ini mulai begitu berbenah semua lapangan-lapangan yang berada di seluruh kecamatan Tanam, yang kali ini tentunya hampir 70% sudah mulai layak digunakan, terutama dari Bangkli atau kaki Tanam ini sendiri. Kembali ke lapangan, kuasai bola di sana cepat dan mengenai serangan di sini Kelvin. Angkat Kelvin kurang sempat, cacar saja. Dibiarkan saja bola keluar dan menghasilkan poin atau lemparan ke dalam. Masih 0-0, pertandingan begitu ketat dan jangan lupa besok sore di mana kesebelasan Bangkli berjumpa dengan Gendeng FC di pertandingan lanjutan. Kita nantikan dari gabusan kali ini angkat sudah umpan terobosan di sana. Ya Allah, apa yang terjadi? Satu serangan saudara-saudara, hampir saja retek di sana. Irul masih Irul kuasai bola, Irul, tapi ada Rio keluar dari sarangnya. Rio angkat dengan kaki kiri. Rio, siapakah dia yang dituju? Satu serangan intercept yang begitu manis datang tekanan kali ini. Kita nantikan berbayar di sebelah kanan dari serangan kali ini. Keping bola jabret membuat dadi-dadi. Ya Allah, ya Rabbi, luar biasa. Partai yang begitu sangat seru yang bisa sulit tokoh-tokoh sepak bola di kanan All-Star. Kita nantikan kali lemparan agak di sana lakukan jauh ke pelepas, lepas di sana kita nantikan satu kepingan bola berbahaya, tapi sayang satu saja menghasilkan sebuah skrimen di sana. Satu serangan yang begitu luar biasa dari gabusan dari belum mampu menjebol pertahanan dari Tanam apapun dari Tanam dari belakang. Dari belakang kita nantikan akan sudah bola bermain, tapi sayang lebih banyak belum mampu menciptakan sebuah peluang dan tekor pun kali ini. Di mana kita lakukan kosong melawan kosong, atau melawan dok melawan dok, apapun bisa terjadi. Bola itu pun karena kota jelas jatuhnya langsung dalam bulat di sini atau bahkan kita lakukan. Kali ini pertandingan yang begitu sangat terkesan surat ini harus hanya lupa ke dalam ada dilakukan di sana dari sebelah kiri tahun serangan yang berjibul mulai di sana tahun di sana tahun yang kecepat kali-kali ini luar biasa 2-3-4-1-2-3 memaju lewati masih dari tahun di sana mulai di sana kali perputaran akan tidak boleh tersebelah kiri di sana dengan gambar tentu tapi kali ini lagi-lagi dipatahkan jatuh di sana tahun nanti di sana tiga sebuah tendangan yang masih jauh dari arah paling yang kali ini dibiarkan satu lintasan penjaga gawang ada Rio dan Edwin saja dengan kurang sempurna kali ini masih para pemain dari Tanah. Dimulakan juga dengan pemain yang begitu sangat cepat dan pemain muda dan dapat menjaga bola dan berputar dan berputar dan menjadi bulan tersedih bagi warga masyarakat Tanam dan sekitarnya.
Besok sore insya Allah di tempat kecil yang sama akan saling berhadapan antara tim kuat. Ada Rondo tercinta dengan benar yang diperkati oleh para pemain-pemain dari bintang kecil. Dan tentunya demikianlah kita dengan kesempatan sore. Terima kasih dari jalan untuk keterangan dan kasih lupa ke subscribe buat komen Anda saat begitu penting untuk masalah ini. Tanda tua. Dan demikianlah, terima kasih dari wasit ada Mas Yudi, ada Mas Supranece dan juga ada Mas Agung yang kerja telah memberikan pertandingan yang biasa terjaga. Saya sendiri Suroto Mama yang bos reporter pemersatu bangsa dan mengucapkan bahwa terima kasih. Alhamdulillah bahwa pada sore hari ini kita bisa menyaksikan bersama pertandingan perdana dalam turnamen Dirsa Putra Cup yang kedua dalam hari ini memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Adapun tujuan dari pertandingan ini adalah untuk mempererat atau mempromosikan olahraga khususnya sepak bola di Tanon, yang mana untuk tahun ini alhamdulillah kita berusaha terus dari pemerintah desa untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang ada. Oleh karena itu saya mohon dukungan dari semua pihak bagaimana nanti supaya turnamen ini bisa berlanjut terus, bisa sukses, dan salam olahraga. Terima kasih. Salam olahraga.